Dan rakyat mengadu tentang kuasa hidup yang tidak menentu. Malah hari ini saya dapat lihat dari segi laporan daripada media mengatakan bahawa kalau harga barang makanan meningkat, boikot kedai makan. Jadi perkara-perkara ini, statement-statement seperti ini tidak membantu rakyat. Ya? Kita lebih menyusahkan peniaga-peniaga di restoran. Kalau bahan mentah meningkat harga, ayam harganya mahal, sayur harganya mahal, ikan harganya mahal, pasti peniaga-peniaga di restoran menaikkan harga. Kalau kita boikot peniaga, kita lebih menyusahkan peniaga, tak membantu peniaga. Sepatutnya kalau peniaga membeli bahan mentah dengan mahal, pihak kerajaan mesti pastikan harga bahan mentah dapat diturunkan untuk membantu peniaga menjual makanan dengan murah, dan rakyat akan dapat harga makanan yang murah. Itu yang sebaik-baiknya. Jadi kerajaan sepatutnya memikirkan soal ini bukan dengan statement-statement yang begitu mudah melepaskan tangan dan nak serut kena hukum pula peniaga-peniaga restoran. And then KWSP. Rakyat semalam waktu saya lepas exercise malam, waktu saya makan, ada satu makcik tu datang mengadu kepada saya, minta supaya kalau boleh mereka keluarkan KWSP. Dulu waktu saya, ramai yang bising bila kita membuat kajian sama ada boleh dikeluarkan KWSP. Tidak, akhirnya kita keluarkan. Ramai yang bising dulu. Saya harap rakyat bersuara sekat kali ini minta supaya dikeluarkan KWSP. Mana-mana yang bersuara kuat waktu saya jadi Perdana Menteri dulu, silakan bersuara lagi lah.